dokter. Faisal spesialis radiologi sempat terlihat melaksanakan sholat di Masjid Agung Toli-Toli. Tim lidik yang dibentuk Polres Toli-Toli pun langsung melakukan lidik ke Masjid Agung. Titik dokter Faisal spesialis radiologi melakukan aktivitas sebelum hilang. Dilansir teras gorontalo.com dari Youtube Polres Toli-Toli. Kasih Humas Polres Toli-Toli AKP Ansari Tola menjelaskan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, TKP, sampai pada saat gelar perkara, Kapolres telah membentuk tim lidik dari pihak reskrim dan intelijen yang ada di Polres Toli-Toli. Saat ini tim penyelidik telah melakukan lidik ke seluruh titik-titik di mana informasi Dr. Faisal spesialis radiologi pernah melakukan aktivitas sebelum dinyatakan hilang termasuk di Masjid Agung Toli-Toli. Karena informasinya, Dr. Faisal dari rumahnya kemudian menuju ke Masjid Agung Toli-Toli dan melaksanakan sholat di masjid tersebut kemudian pergi melaksanakan pembagian bantuan di wilayah Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, toli-toli yang terdampak banjir. Hingga di titik TKP Dr. Faisal, spesialis radiologi dinyatakan hilang di lereng atau dinding jurang jalan Trans-Sulawesi Trans Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, toli-toli. Menurut AKP Ansari Tola. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan. Pengembangan dari sumber-sumber yang ada. Tolitoli katanya bertekad untuk dapat mengungkap kasus ini. Dengan dibentuknya tim lidik yang saat ini sementara-sementara melakukan pengembangan. Ditambah doa warga Tolitoli Pihaknya berharap bisa segera membuka kasus hilangnya Dr. Faisal spesialis radiologi ini secara terang benderang. Jika kasus ini sudah berhasil diungkap katanya, polisi akan menjelaskan kembali kepada warga masyarakat toli-toli yang saat ini masih menanti bagaimana kelanjutan kasus hilangnya Dr. Faisal ini.